Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi. Mungkin saja rasa itu telah pergi. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali. Rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin, saat semua di sini. Ah, karaoke bagi korang. Hey yo, kawan-kawan sekalian, nama saya Adrian Lo Deja Vu. Selamat datang ke Asian Papers Review. Sorry lah guys, Adrian dah lama tak nyanyi bagi korang kan. Adrian pun suka nyanyi, tetapi buat review tak henti-henti. Aduh. So kalau korang nak request lagu lain, ha, komen di bawah. So dalam video yang akan datang, ha, Adrian try nyanyilah lagu apa yang korang request. So hari ni aku nak bagi tahu sama korang tentang Zozo Part 2. Zozo Part 2 yang Adrian belum try, yang ini Adrian tengah hisap lah. Yang ini adalah dia punya lemon cola yang Adrian hari tu buat Part 1 untuk dia punya Zozo PWR punya disposable ni. Actually dia punya flavor tahan tau, as lorang boleh tengok kan. Dari previous video Adrian buat adalah 6 hari yang lalu lah, 7 seminggu lah, okay. Sampai sekarang Adrian pakai, sebelum itu Adrian pakai, lepas tu after that Adrian pakai, sampai sekarang masih okay. Dia punya flavor memang sesuai sama Malaysian punya orang lah, Malaysian, okay. So sekarang kita tambah menghabiskan masa, Adrian mau try yang 4 jenis ni lah. So ini dia guys, okay, hari ni Adrian mau try dia punya lychee, ice lychee, aloe vera grape, grape dengan strawberry ice cream, 4 jenis ni. Ada yang macam strawberry ice cream, korang pun sudah tahu kan, Adrian tak berapa suka ice cream flavor. So tak apa, sebagai orang mereka send bagi Adrian, Adrian kena try juga sebab Adrian nak recommend pada orang lah. Dalam video ini Adrian tak jual ya, Adrian tak promote, Adrian tak jual, Adrian cuma buat review. Untuk pertama sekali dia ada stiker dekat sini, just buka kan, lepas tu buka dia punya atas punya silikon. Okay, mari kita taruh dalam mulut, Adrian mau try. Tengok. Nah, sebagai orang kita kena try dia punya ice lychee, okay? Lychee, lychee kan. Okay, flavor ini dia berperisa tak ada ice. Dia tulis ice dekat sini, tetapi dia tak macam ice lah. Dia macam itu kita panggil macam lychee kan punya taste sikit-sikit. Lychee kan. Tak begitu ice, okay. Untuk bagi Adrian dia tak begitu ice, tetapi dia sejuk-sejuk ada. Apa dia ini message kata? Oh ya ya, dia ajak pergi itu Mivex. Mivex punya itu event dekat Miri. Oh itu Februari lah, okay. Itu Februari, kita letak tepi dulu, okay. Lorang get ready ya. So dia punya lychee ice ini actually sepatutnya kalau company mereka kalau ada letak ice kan, dia kena sejuk tau. Tetapi untuk ini dia tak cukup brain freeze bagi Adrian. Tetapi tak apa, sebab Adrian sudah boleh tahan sama itu brain freeze punya flavor. Tapi untuk lorang mungkin okey lah, dia punya kesejukan tu, kesejukan. Untuk ini flavor dari 1 star sampai 5 star, Adrian akan bagi dia 3 star. Okay, 3 star. So yang ini ice lychee kita letak dekat sini dulu. Okay, letak sini. Yang kedua Adrian mau try ini aloe vera grape. Aloe vera grape. Untuk disposable ini ya, ingat dia adalah mesh coils di dalam. Usually semua disposable pun adalah mesh coils. Lepas tu capacity adalah 15 ml. 15 ml, 600 mAh battery. Lepas tu rechargeable. Dekat bawah sini lorang boleh charge dia punya device. 15 ml, okay. 15 ml equals to sama dengan 8,000 puff lah. Di sini dia declare 8,000 puff, okay. So kita try tengok dia punya aloe vera grape. Yang ini semangat flavor ni. Dia kasih semangat. Cakap pun macam Mat Saleh. Mat Saleh tengah cari makan ini macam. Aloe vera grape ini satu barang, satu grape yang Adrian boleh rasa dia macam Adrian tak suka grape. Okay, honestly Adrian seorang yang suka makan grape, tetapi malas nak pergi beli grape. Lepas tu ada flavor grape, tetapi banyak sangat di Malaysia. Grape-grape semua lebih kurang nak summer, bau masam manis.
pelik-pelik yang macam. Yang ini mereka campur dengan aloe vera grape. Ada banyak disposable di pasaran sekarang pun lebih kurang sama lah dia punya flavor. Tapi untuk Zozo PWR Puff ini, mereka keluarkan aloe grape. Kalau lorang lupa tentang disposable yang lain, yang nak cari aloe vera grape, korang boleh ingat ni lah. Zozo PWR. Ini macam. Okay. Sejuk daripada yang ini. Dia punya ais lychee. Kalau bagi Adrian try, dia sejuk daripada dia punya ais lychee. Ini aloe grape. Aloe grape, kalau 1 star sampai 5 star, Adrian akan bagi dia 4 star. 4 bintang, guys. So, sekarang kita tukar suara orang lain cakap. Yang ini pula Adrian nak try dia punya grape. Grape sahaja. Tadi dia adalah aloe vera grape. Sekarang dia adalah grape sahaja. Sebagai orang, macam mana pun kalau mereka send bagi kita, kita kena try, okay? Yang ini grape dengan aloe vera grape. Adrian nak compare kedua-dua flavor ini, okay? Mari kita try. Untuk grape ini, as Adrian sudah cakap, Adrian tak suka grape. Tetapi untuk grape ini, dia termakan hati Adrian. Apa yang Adrian suka, dia tak ada manis. Dia punya flavor, dia tak manis, lebih manis, sangat-sangat manis, lebih kurang nak manis, ada sikit-sikit manis, kasih kurang semua. Lepas tu, yang ini dia punya grape. Korang tengok dia punya ini, bawah dekat sini, dia tulis grape. Yang ini dia tulis aloe vera grape. Ini macam, kedua-dua ini, dia tak sama warna, okay? Yang ini purple, yang ini dia pink dengan hijau. Ini macam ataupun kita panggil cayenne. Adakah color macam ni panggil warna apa? Cayenne lah? Cayenne. Aku pun nak tahu. Biar-biar mari kita continue balik kepada review. Yang ini grape, dia memang okey. Lorang mahu percaya, korang percaya. Sebab dia punya grape, dia akan bagi korang masam-masam punya taste sikit-sikit. Macam bau ketiak dan leher yang tidak cuci selama 7 hari. Ini macam dia punya taste. Adrian memang suka. Masa tengah jogging habis dengan amoy-amoy, awet-awet ini macam. Lepas tu balik rumah, dia tak mandi punya feel ini macam. Ini grape, dia memang smooth. Ini macam, korang tengok Adrian hisap. Dia memang smooth sampai kita cakap pun sama dengan Anwar Ibrahim punya slang. Ini macam, ini grape. So, kelentong banyak sangat ha. Sekarang last kali Adrian nak try dia punya strawberry ice cream. Dia punya strawberry ice cream. Kita buka ini macam. Okay, lepas tu ambil keluar dia punya silikon as usual dengan bawa ada stiker. Lepas tu kita try dia punya strawberry ice cream. Ini macam pink-pink, putih-putih ini macam. Yang ini dia cream-cream. Dia cream-cream, dia add on cream-cream. Lepas tu dia bagi korang itu strawberry, lepas tu sejuk. Dia ice cream, lepas tu strawberry, lepas tu sejuk punya ages. Macam Caprice pula, cakap-cakap macam topi nasi. Caprice pula dia punya slang, aduh. Tanpa-tanpa kita continue. Untuk strawberry ice cream ini, dia macam Baskin Robin punya ice cream. Yo, you know what I'm saying? Dia punya flavor macam ada sedikit itu biskut. Itu ice cream, bawah dia ada biskut kan? You know what I'm saying? Dia betul-betul korang boleh rasa dia macam ada biskut sedikit. Lepas tu macam korang tengah makan ice cream kan? Lepas itu ice cream suruh makan tengah rendah-rendah ini macam. Lepas tu korang krak-krak dia punya itu biskut ini macam. Macam Baskin Robbins punya ice cream ini macam strawberry ice cream. You know what I'm saying? So guys, untuk strawberry ice cream ini kalau nak bagi 1 star sampai 5 star, Adrian akan bagi dia 3 star. Okay? Disebabkan preference Adrian, Adrian actually bukan based on strawberry ice cream punya orang. Tetapi untuk flavor ni, dia memang okay. Kalau bagi sesiapa, kalau bagi member-member Adrian lah, yang Adrian pernah tengok banyak orang dengan hisap kan, dekat kedai Adrian, customer nak cari kan, yang untuk dia creamy sikit, lepas tu dia sejuk sedikit, lepas tu dia suka ice cream ini macam. Cream-cream, cream-cream, yellow, blue are you, cream-cream ini macam lah. So dia ada cream, dia macam ada biskut sedikit, dia punya taste. Lepas tu korang macam akan rasa dia ice cream yang sejuk. Strawberry ada sikit je, manis pun ada, okay? Tapi nak cakap terlebih manis, actually okay lah, ngam-ngam lah, okay? So guys, korang boleh tengok dekat sini ada 4 flavor yang Adrian try, okay? Untuk honest reviews kan, Adrian nak pilih yang Adrian tersuka sekali lah. Kalau bagi Adrian pilih, Adrian akan pilih dia punya aloe grape. Untuk aloe grape, yang kedua adalah dia punya grape. Yang ketiga adalah dia punya ice lychee. Yang keempat adalah dia punya strawberry ice cream. Ini macam, okay? So, sampai sini saja Adrian nak bagi tahu sama korang tentang Zozo PWR Puff, iaitu dia punya device adalah ini macam. Okay, lorang boleh tengok ini macam. So far, overall, mereka ada lagi banyak jenis. Ada lagi, tapi Adrian masih belum buat review. Dia ada part 4, dia ada part 5, dia ada part
6, 8, 9, 10 ini macam lah. Ha, just kelentong sama lu orang lah. Tapi betul-betul dia ada banyak jenis flavor lagi. Harap mereka akan send bagi Andren. I see you all in my next reviews again. Nama saya Andren Lo. Thank you for watching Asian Vapors Reviews. Arigatou kamsahamnida.